Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga pada sehat-sehat ya. Dan juga yang baru bergabung juga halo, semuanya sudah bergabung. Di sini kalian lagi ada di room wife-nya Vantress Kebaya, yang dimana kita ngejual untuk kebaya-kebaya dengan model yang modern dan juga dengan batiknya kak. Jadi bisa buat couple juga ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya, buat acara-acara spesialnya, buat wisuda, buat lamaran ataupun kondangan, di sini kita banyak banget rekomendasi. Jadi buat teman-teman boleh banget nih kak, dilihat-lihat dulu nih keranjang kuning kita ya di bagian pojok kiri bawah. Karena saat ini kita lagi ada 42 produk teman-teman dalam keranjang kuning. Jadi lagi banyak banget nih ya koleksi-koleksinya. Dan ada produk terbaru juga nih yang lagi aku pakai sekarang. Seperti apa ya kak? Dan juga nih buat teman-teman yang baru bergabung, jangan kemana-mana nih kak, karena di sini kita bakal ada in flash sale nanti di pertengahan ataupun di akhir live streaming kita. Jadi buat kakaknya jangan kemana-mana, dan juga boleh di-share juga nih ke teman-temannya sebaik-baiknya kak, ke keluarganya juga boleh, ajak join juga nih kak, biar makin ramai dan biar kita makin cepat buat mulai untuk flash sale-nya seperti itu ya. Oke, untuk sesi kali ini mungkin aku bisa mulai ya kak untuk live streamingnya. Aku akan mulai dari yang aku pakai sekarang. Untuk yang aku pakai sekarang ini ada di etalase nomor. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, untuk yang lagi aku pakai ini ada untuk etalase nomor. Aku akan pin di produk terbaru kita nih kak, etalase nomor 9 ya. Di etalase 9 di sini aku lagi pakai di variasi warna grey. Di sini kita punya 8 warna teman-teman ya. Di sini yang lagi aku pakai di warna grey-nya dan dengan size M ya kak. Untuk TB, BB dan juga LD aku udah tertera di atas. Kakak juga boleh cek-cek di atas ini. Kalau misalkan kayak 11 12 dengan aku itu masih bisa kak dipakai untuk size M-nya seperti itu ya. Itu contoh pemakaiannya ya kak. Dan dia ini untuk bahannya di sini kita pakai bahan tile. Dia juga udah full furing dengan bahan kaos. Jadi pastinya dipakai pun dia nyaman. Detailnya seperti ini kak. Ya dia juga punya payetnya di bagian dada, di bagian leher ya kak. Dan untuk etalase nomor 9 ini di sini kita pakai resleting depan. Jadi ini aman banget buat teman-teman yang busui ya. Dia busui friendly. Dan juga di bagian bawah itu dia ada cuttingan gitu kak. Di bagian si bahan tilainya. Jadi seperti pakai outer ya teman-teman. Dan di bagian dalamnya dia furing si bahan kaosnya ya. Dan juga di bagian tengahnya ini dia tuh tipe lengan trompet. Jadi ada karet di bagian tengah. Seperti ini kak. Ya, dan kita tambahin juga tali pinggang. Jadi bisa nyesuaiin dengan bentuk badan masing-masing. Untuk bagian depan. Untuk di bagian belakangnya dia seperti ini. Ya kak, di etalase nomor 9, kebaya gamis Nunella. Ya, cakep banget ya teman-teman. Dan juga untuk kebaya gamis ini, dia ada spesial nih kak ya. Spesial khusus etalase 9, 10, 11 untuk kebaya gamis kita. Di sini kakak gak perlu ada minimal order, minimal pembelian. Udah include juga dengan hijabnya. Ya, jadi berbeda dengan etalase lain. Kalau misalkan etalase lain, itu kakaknya mau beli one set dulu, baru dapat baru include hijabnya. Kalau misalkan di gamis ini kakak perlu beli satu ini aja ya kak, kakak cukup beli satu ini aja udah cukup juga dengan hijab. Jadi lumayan banget ya teman-teman. Kalau misalkan kakaknya check out di etalase nomor 9, 10 dan juga 11 seperti itu ya kak. Yang lagi kupegang di warna grey ya, etalase nomor 9 nya. Cakep banget ya kak ya. Kalau misalkan kakaknya suka boleh banget nih langsung aja di gercepin check out payment. Mumpung sekarang kita lagi ada promo nih kak. Di, untuk kebaya model lain dia baru banget launching di hari ini teman-teman, tadi pagi, dan kita langsung kasih sale juga buat kakaknya di sekitar 10% ya kak. Di tanggal 9 ini dari yang harga awalnya itu di 285 ribuan, sekarang harga jadi 250 ribu aja. Jadi lumayan banget nih teman-teman seperti ini ya. Dan untuk harga yang tertera pun di sini khusus untuk live streaming nih kak. Jadi kalau misalkan sampai kelewatan itu sayang banget ya. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, halo semuanya, saat bergabung di live streaming kita, di sini kakaknya lagi ada di room live via Vantress Kebaya. Ya kak, dan juga di sini kita bakal ada yang beda nih teman-teman ya untuk live streaming siang kali ini, karena di kita bakal ada in flash sale nanti di tengah ataupun di akhir live streaming kita. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung jangan kemana-mana nih ya. Stay di sini aja sambil di share juga ke teman-temannya, ajak join juga kak biar makin seru lagi nih ya untuk flash sale nanti kita bakal adain pas udah pada semangat nih ya, pas udah pada rame nih teman-teman. Ya kak, dan juga sekalian kita nunggu untuk teman-teman komen-komen nih, boleh juga di tap-tap layarnya, dan juga kalau misalnya ada mau di spill-spill boleh ditanya aja di bawah teman-teman. Seperti itu ya. Ini untuk etalase 9.
yang lagi aku pakai sekarang. Di sini aku lagi pegang sampel warna abunya aja, teman-teman ya. Di sini aku lagi pegang sampel di warna abunya saja nih, Kak. Seperti ini, oke. Okay? Di etalase nomor 9 kita kebaya gamis Munela. Kalau misalkan kebaya-kebaya gamis kayak gini, dia tuh cocok banget kalau teman-teman pakai ke acara-acara spesialnya nih, seperti kondangan ataupun hadirin acara-acara ya, Kak. Karena untuk kebaya tipe dress kayak gini, dia tuh ngasih kesan anggun pas kita pakai. Jadi cakep banget ya, Kak. Seperti ini ya. Ada di etalase nomor 9, teman-teman. Oke, ada nih pertanyaan dari Kakak Nisa. Kakak spill kebaya warna sage atau mint, Kakak etalase berapa? Oke, untuk di warna sage ataupun mint di sini kita banyak banget yang Kakak Nisa ya. Banyak banget nih pilihan buat kakaknya. Untuk warna mint ini yang lagi aku pegang pun ada. Yang lagi aku pegang pun ada. Di sini aku akan sebutkan ya, Kak, untuk etalase-etalase yang tersedia warna sage atau mint. Etalase 1, etalase nomor 2, lalu juga etalase nomor 1, 2, lalu juga 8, ya, Kak. 8 sampai dengan 11. 8 sampai 11 dia ada. Lalu juga 13 sampai dengan etalase nomor. Lalu juga lanjut lagi tadi 13 sampai dengan etalase center ya. Etalase 23. 18 sampai 23 ada semua. Jadi lumayan banyak, Kak. Kakaknya boleh dicek-cek lagi yang tadi aku sebutkan. Nanti boleh di komen lagi, Kak. Atau di sini aku akan komen yang ada dulu ya di sini. Aku akan spill salah satunya. Ya, Kak, sage atau mint. Di sini untuk sage dan mint ini salah dua ya, Kak. Salah dua warna-warna yang best seller nih, teman-teman. Ya, sebentar aku akan coba contoh ini yang pertama ada di etalase nomor 21. Ya, Kak, di kebaya Lesti. Ini ada warna sage. Ya, Kak, ini juga warnanya cantik banget, teman-teman ya. Lalu Kak Astri, etalase 2 spill baby blue, Kak. Siap, Kak. Setelah ini kita akan spill juga ya. Kita akan spill untuk warna-warna koleksi warna sage kita. Aku akan pin etalase 21 yang lagi aku pegang ini ya. Di kebaya Lesti. Ini si number one best seller kita nih, Kak ya. Etalase 21 ini aku lagi pegang di warna sagenya. Ini warnanya cantik banget, Kak. Dan dia menang banget di bahannya, teman-teman. Kakak boleh lihat dari si bordir bahannya, cakep banget, Kak ya. Dan dia ini ada tambahan payet juga di bagian leher dan juga di bagian pinggang. Jadi cantik banget nih. Dia juga ada tambahan tali pinggangnya, jadi bisa nyesuaiin dengan bentuk badan masing-masing. Untuk panjang kebayanya tuh sekitar di 100 bagian belakang dan 70 di bagian depan. Jadi lumayan panjang ya, Kak, untuk si kebaya Lesti ini ya. Dia tuh panjangnya setara dengan tunik, namun dibuat dengan pola pinggang aja. Jadi di bagian depannya dipendekin seperti ini ya, Kak, bagian depan. Dan di bagian belakangnya dia punya detail red slatting ya. Jadi untuk etalase nomor 21 ini dia gak bisa buat busui, teman-teman ya. Seperti ini, kalau misalkan kalian mau bisa kalau kakaknya busui mungkin boleh ke 20-nya atau 22 ya, Kak, atas atau bawah ini. Dia pakai bahan yang sama namun pakai red slatting depan. Contohnya seperti ini, Kak. Ini etalase 20, coba aku ambilkan ya. Untuk etalase 20 kita di kebaya. Nah, di kebaya Lutfi. Ini kita pakai bahan yang sama, teman-teman. Kita pakai bahan yang sama, namun beda model aja. Dia lebih pendek, ya, Kak. Dia model baby doll gini. Dan juga dia pakai resleting depan. Jadi aman banget buat teman-teman yang busui, ya, Kak. Seperti itu. Ini untuk contoh warna sage kita. Untuk warna mint pun kita ada, Kak. Ya, untuk warna mint pun kita ada, Kak. Coba ya. Aku akan ambilkan contoh untuk kebaya di warna mint kita nih, teman-teman. Sebentar ya. Aku akan taruh dulu nih, Kak. Etalase 21-nya. Untuk warna mint, coba aku akan contohkan etalase nomor 18 di kebaya Zara. Ya, kebaya Zara ini ada warna mint. Untuk warna mint ini, coba aku bakal sandingin juga ya untuk perbedaan antara sage dengan mint. Ya, seperti ini. Untuk mint ini dia tuh warnanya hijau agak kebiru-biruan gitu, Kak. Warnanya cantik banget, teman-teman ya. Warnanya sama-sama warna yang fresh, warna soft gitu ya, teman-teman. Cantik banget nih. Ini salah satu contoh warna mint. Ini ada warna sage. Sebenarnya banyak banget kok. Di model-model kutu baru juga ada. Untuk warna-warna seperti ini, Kakak Aries Girl, Kakak warna hijau etalase berapa? Untuk hijau ini etalase 21 ya. Untuk hijau ini etalase nomor 21 nih, Kakak Aries. Aku akan pin ulang ya, Kak. Oh, sudah aku pin. Coba aku pin lagi etalase 21, Kakak ambil warna sage. Ini dia udah terbatas banget, teman-teman ya. Untuk di warna sage dia udah terbatas banget, Kak. Ya, langsung aja digrucepin. Kalau misalkan kakaknya masih kedapetan size dan juga warna yang kakak pengen, itu langsung diamanin aja, teman-teman. Karena si kebaya Lesti ini cepat banget habis ya, Kak. Ayo, boleh langsung digrucepin aja etalase nomor 21 kita. Seperti itu ya. Ini etalase 21 dan yang min ini etalase nomor 18. Seperti itu, oke. Dan untuk Kak Astri, etalase 2 spill baby blue. Boleh banget nih ya, untuk di kebaya Naura. Nah, kakak, untuk kakak Astri,
Betul. Untuk kakak Asri, kalau misalkan kakak mau check out talasan nomor 2, aku ada sedikit saran buat kakaknya. Kakaknya check outnya nanti aja kak, pas jam 13.50 nanti kak. Karena dia talasan nomor 2 ini dia termasuk untuk produk yang bakal kita flash sale banting harga. Jadi kalau kalian mau dapat harga lebih hemat, boleh nanti jam 13.50. Ya kak, sekalian nunggu sampai jam 13.50, kakaknya boleh sambil di tap-tap layar, di-share juga nih untuk live streaming kita, dan di komen-komen lagi juga boleh banget. Ya, ini untuk yang tadi 18, saat ini. Dan untuk dua baby blue, oke nih ya, untuk kebaya Naura. Nah, untuk kebaya Naura ini, dia itu cocok banget buat teman-teman yang lagi cari kebaya-kebaya buat wisudaan, kebaya-kebaya buat bridesmaid, buat pagar ayu, ini cakep banget, Kak. Nah, seperti ini ya, untuk di warna baby blue-nya, warnanya cantik banget teman-teman ya. Warna birunya tuh yang cerah gitu, Kak, biru langit, warnanya cakep banget nih, seperti ini. Di sini kita pakai bahan velvet untuk di bagian dada. Untuk bahan velvet ini, dia tuh bahannya shiny gitu, Kak, di bagian luar, dan di bagian dalamnya dia tuh lembut. Jadi dipakai ke kulit pun dia nyaman. Dan di mix dengan bahan pile, ya Kak, dipadin sama bahan tile, dan ada bahan tutunya juga di bagian tangan. Ada tambahan bahan tutunya, dan yang aku suka tuh dia cuttingannya kebuka gini teman-teman untuk bahan tutunya. Jadi kayak seakan kita pakai selendang, jadi cakep banget ya Kak pas dipakai seperti ini ya. Untuk panjang ini dia standar sekitar di 75 cm, dia juga tambahan payet di bagian dada. Kayaknya cantik banget nih ya, untuk bagian depan dan di bagian belakangnya. Ya Kak, di etalase nomor 2 untuk kakak Astri ya, kebaya Naura ini cakep banget Kak, kalau kakaknya pakai buat acara spesialnya ya, seperti ini ya. Ini juga untuk kakak 7%. Sekarang juga nih untuk kakak Mayam, untuk kakak Mayam rekomendasi kebaya wisuda ini bisa banget. Rekomendasi kebaya wisuda ini bisa banget ya Kak. Dia juga ada bahan tutunya, jadi kita akan pakai selendang. Jadi cakep banget Kak. Apalagi buat acara-acara wisuda ya, seperti ini. Aku ada beberapa di sini untuk rekomendasi wisuda, nanti akan aku spill juga ya. Kita ke etalase 8 dulu nih untuk kakak 7% ya. Etalase nomor 8 di sini kita ada apa nih? Coba aku cek. Oh, ada si Outer Jema. Nah, ini juga lagi dipakai patung, Kak. Kalau kakak pengen lihat contoh try on langsung, boleh dilihat di patung belakang. Ini juga sama pakai etalase nomor 8 kita. Itu di variasi warna mint, teman-teman. Ya, untuk yang dipakai patung, variasi warna mint. Di sini aku juga akan spill di warna lain dulu, yaitu warna rose gold. Ini juga warnanya gak kalah cakep ya, teman-teman. Kalau kakaknya suka warna-warna yang kalem, warna-warna cerah, ini warna rose gold pas banget buat kakaknya. Dan untuk warna kita pun lengkap kok, Kak. Warna gelap, warna cerah, warna yang unik, warna-warna netral, kita juga ada semua. Kita punya total 8 warna, teman-teman, etalase nomor 8 ini. Ya, kakaknya boleh cek juga untuk warna-warnanya. Ini aku jelasin dulu untuk detailnya ya, Kak. Di situ dia outer tunic, jadi panjangnya sekitar di 115 cm, kira-kira di bagian betis. Ya, Kak. Dan untuk bahannya, di sini kita pakai bahan tile Sabto Organza. Nah, untuk bahan yang kita pakai pun pastinya bahan yang premium ya Kak, dia tuh bukan bahan yang kaku, dia bahannya tuh nyesuaiin dengan bentuk badan. Jadi walaupun badan kecil, badan besar bisa banget pakai ini, walaupun di all size ya. Ini LD-nya di 110 cm dan itu jika dikancing. Kalau misalkan dibuka dia free size teman-teman. Ya, dia juga ada detail frill-nya di bagian leher, jadi tipe kerah tinggi, dan juga ada kancing di bagian depan. Untuk kancing ini dia setengah badan, sekitar 5 kancing. Dan untuk detail kancingnya pun cantik banget teman-teman ya. Dia warna mutiara gitu, dan juga ada gold di bagian sampingnya. Seperti ini. Untuk di bagian tangannya dia tipe lengan trompet, jadi ada karetnya. Jadi pastinya pun wudhu friendly ya teman-teman. Ini wudhu friendly, dan juga pemakaiannya pun mudah, jadi gak perlu dikancing-kancingin. Ya kan, di bagian depan dan di bagian belakangnya. Kak, dan untuk si outer ini dia menerawang, jadi kakaknya wajib untuk pakai manset lagi ya Kak, untuk pakai ini. Dan kita pun menjual juga kok untuk mansetnya dan kulot, ya Kak, di etalase yang sama, etalase 8 juga, persis seperti pakai patung, warna putih, ya Kak, jadi netral ke semua warna, seperti itu ya. Dan untuk etalase 8 buat kakak 7%, ini untuk outer-outer kayak gini pun bisa banget dipakai ke segala acara Kak, ya, buat formal, semi-formal, casual pun bisa pakai ini ya. Tergantung kakak stylingnya aja nih, seperti ini kak, 7%, oke? Kalau kakak suka, boleh banget langsung aja digercepin check out Taiman, mumpung sekarang dia lagi promo 10% teman-teman ya, dari harga Rp250.000 sekarang jadi Rp220.000 aja. Jadi lumayan banget nih kalau misalkan kakaknya check out pas kita lagi live streaming, seperti itu kan. Untuk harga yang tertera ini, dia spesial eksklusif pas kita lagi live streaming aja nih kak, seperti itu ya. Untuk kakak 7%. Dan lanjut lagi, untuk kakak, oh tadi kakak Astri, aslinya cerah apa sih kakak? Aslinya tuh dia yang cerah, tapi gak yang seterang itu kok kakak. Warna biru tuh dia masih soft. Warna birunya masih enak banget dipandang. Ya, warna birunya masih cakep banget kakak. Tapi dia cerah.
seperti itu ya untuk Kak Astri. Dan juga tadi rekomendasi kebaya wisuda nih buat Kakak Mayam ya. Selain tadi etalase nomor 2, etalase nomor 12 juga itu bisa banget Kak, si kebaya olive ya. Kebaya olive ini cakep banget kalau misalkan Kakak pakai ke wisudaan ya. Nah, namun untuk kebaya olive ini dia spesial banget di satu warna aja, yaitu di warna bata seperti ini. Ya, ini kalau Kakak pakai buat wisudanya cakep banget ya Kak. Ya, dan ini panjangnya sekitar 80 cm ya Kak, kira-kira di bagian lutut. Untuk bahannya di sini kita pakai bahan velvet paduan dengan bahan brokat. Untuk bahan velvet tuh di bagian luarnya dia shiny, jadi kelihatan mewah ya teman-teman. Dan di bagian dalamnya dia lembut, jadi dipakai pun dia nyaman. Apalagi buat wisuda nih ya, pastikan acaranya lama ya teman-teman, dari pagi sampai sore. Jadi selain cari yang modelnya cakep, pasti juga cari yang bahannya nyaman nih. Nah, si etalase nomor 12 ini punya kedua itu. Jadi kalau Kakak yang mau pakai buat wisudaannya, ini cakep banget ya Kak. Dia juga ada payet di bagian dada, pinggang, dan juga di bagian ujung dekat katingan bawahnya. Dia punya katingan gitu Kak di bagian kiri, jadi ngasih kesan jenjang juga pas kita pakai teman-teman. Seperti ini ya, tuh bagian depannya. Untuk di bagian belakangnya dia polos aja, dan juga ada resulting belakang ya. Ini buat Kakak Mayam, kalau Kakak lagi cari buat wisudaannya ini bisa banget nih Kak. Dan untuk etalase nomor 12 ini, saat ini kita baru di satu warna aja, itu warna bata. Dan untuk warna batanya pun dia yang kalem, warna batanya agak kecoklatan gitu. Dan untuk warna bata ini tuh cocok buat semua skin tone. Jadi buat ke sawo matang, kuning langsat tuh dia cocok Kak warnanya, seperti ini ya. Ini buat wisudaannya bisa banget nih Kakak Mayam, seperti ini. Dia juga lagi ada promo nih Kak, dari harga 190 sekarang harga cuma jadi 170.000 aja nih untuk etalase nomor 12 kita, seperti ini ya. Jadi walaupun nanti kita bakal adain flash sale, di etalase lain tetap kita kasih diskon juga. Jadi pasti Kakak happy banget kalau misalkan check out di sini, karena banyak banget potongan harga dan juga flash sale nih teman-teman ya. Jadi buat Kakak yang bergabung nih, aku info sedikit, nanti kita bakal ada flash sale di jam 13.50. Jadi buat Kakaknya yang pengen dapat harga termurah, nanti bisa Kak di jam 13.50 aja, seperti itu. Selagi nunggu juga nih, boleh banget sekarang di komen-komen, di share juga sebanyak-banyak ke teman-temannya, biar ajak join juga nih Kak, biar kedapatan flash sale kita juga nih, seperti itu ya. Ini ada etalase nomor 12, bisa banget Kakak Mayam, seperti ini ya. Untuk Kakak Nisa, Kakak steel yang 20 Kak Sage, boleh banget nih ya. Untuk 20 Sage di sini kita ada apa? Oh, ada Lutfi ya. Ada si kebaya Lutfi nih Kakak Nisa. Oke, aku akan steel ya untuk etalase 20-nya. Sebentar ya, Kak. Aku akan ambilkan dulu. Di etalase 20 warna sagenya dia seperti ini. Nah, di kebaya Lutfi. Dia ini model baby doll, jadi ada rempelnya di bagian pinggang dan dengan panjang yang standar. Panjang itu sekitar di 75 cm. Di sini kita pakai bahan tile spider, teman-teman. Untuk bahannya pun dia cantik banget, Kak. Salah satu bahan best seller kita juga nih, teman-teman. Apalagi kalau Kakaknya pakai ke acara-acara spesialnya, ini cakep banget, Kak. Seperti ini, itu detail dekatnya. Dia juga ada tambahan payet di bagian leher, di bagian pinggang, dan juga tambahan di bagian tangannya. Nah, di bagian ujung tangan juga dia punya detail payet, jadi cantik banget ketika ya pas dipakai seperti ini. Dia juga punya sliding depan, jadi ini aman banget buat teman-teman yang busui ya Kak. Untuk zaman sekarang busui itu udah agak susah lagi cari-cari baju, cari-cari kebaya, karena di sini udah banyak banget kebaya-kebaya yang busui friendly, apalagi di toko kita nih Kak, apalagi di Fantris Kebaya. Di sini kita hampir 50% tuh busui friendly. Jadi kalau misalkan kayak kakaknya busui, masuk ke sini pas banget karena aku punya banyak pilihan buat kakaknya. Seperti itu. Salah satunya dia etalase nomor 20 ini Kak, dia busui friendly. Dia juga ada tambahan tali pinggang, jadi bisa nyesuaiin dengan bentuk badan kita. Kak, untuk bagian depannya, untuk di bagian belakangnya. Kak, di sini kita pakai bahan tile spider, udah full furing juga pastinya dengan bahan kaos. Oke, okay. Di sini kita ada 4 size sampai ke double XL. Untuk double XL-nya dia di LB 118 cm. Seperti itu ya. Ini tuh Kakak Mayam pun bisa banget kok. Ya buat wisudanya ini juga bisa banget Kakak. Ya saya langsung nomor 7 kita ini. Oke, okay. Kalau misalkan Kakaknya mau, boleh banget nih langsung aja digercepin check out payment nih Kak. Ya mumpung kita lagi live streaming, jadi harganya lagi murah juga nih teman. Seperti itu ya. Kalau BB60 pakai ukuran apa Kak? Kakak Nisa boleh dibantu komen dengan LD ya. Kalau atau LD boleh langsung di komen LD. Atau dengan tinggi badan juga gak apa-apa. Kakak, karena aku sendiri pun BB58, kita beda-beda tipis nih Kakak Nisa ya. Aku BB58 dengan tinggi 164, namun aku dengan LD 86. Aku masih aman Kak pakai size M-nya, seperti itu ya. Oke, tinggi 56, berarti Kakak boleh ambil L Kakak Nisa. Kakak Nisa boleh ambil L ya. Kakaknya bisa ambil di size L, dia dengan LD 104 cm. Ya Kak, untuk L kita dengan LD 104 cm ya. Kalau misalkan itu udah aman dengan LD Kakak, boleh ambil L-nya.
Kalau Kakak Rinsa tahu LD, boleh di langsung di komen LD ya. Karena pasti lebih akurat ke LD, teman-teman ya. Kita patokannya di sini di LD, tapi kalau misalnya Kakak nggak tahu, nggak apa-apa untuk TBBB. Kak, tapi perkiraan buat Kakak Rinsa itu di size L. BB 60 dan tinggi 156 ambil size L. Seperti itu ya. Coba di sini aku akan tunjukkan juga nih ke Kakak Nisa untuk contoh size L kita. Oke, sebentar ya Kak. Di sini sepertinya aku ada contoh untuk size L. Sebentar ya. Untuk Kakak Nisa biar jadi gambaran nih ya untuk Kakaknya. Jadi gambaran aja nih. Oh, ada nih Kak. Di warna peach ya. Aku ada contoh ini di warna peach, teman-teman. Atau di warna navy nih ya. Nah, ini untuk gambaran size L. Kira-kira dia seperti ini. Dia dengan LD di sekitar 104. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Itu Alkanisa. Nah, ini untuk kira-kira size L seperti ini, Kak. Mungkin jadi gambaran juga ya. Untuk Alkanisa, size L kita. Dengan LD 104 cm. Oke. Ada lagi nih, Kakak jajarin sage sama hijau botol. Boleh banget nih, Kak. Ya, untuk sage dan hijau botol. Ini keduanya sama-sama cakep nih, Kak, ya, warnanya. Untuk kedua warna hijau ini ya, untuk warna hijau botol di sini lebih pekat, Kak, warnanya. Coba aku sandingkan. Sebentar ya, aku ambilkan dulu nih, Kak, untuk si warna hijau botolnya. Nah, seperti ini ya. Untuk Kakak Nisa, di warna sage dengan warna, sorry, dengan warna hijau botol. Ya, keduanya sama-sama cakep, Kak. Kalau kakaknya mau di screenshot juga boleh banget ya. Kalau kamu di screenshot nanti di share aja nih ke teman-temannya, minta pendapatnya di bagusan warna apa. Boleh juga nih, atau ajak juga teman-temannya join ke live streaming kita juga. Ini untuk di warna sage dengan warna hijau botol. Oke, kakaknya lebih suka yang mana nih kakak Nisa? Boleh di komen-komen ya kak. Kalau misalkan kakak lebih suka yang soft, kakak boleh ke sage. Kalau kakak pengen lebih suka yang hijaunya tuh mewah, elegan, pekat, boleh ke hijau botol. Seperti itu ya. Cantik semua, betul banget ya kak ya. Untuk pilihan warna kita di sini kita banyak banget, juga cakep-cakep pastinya. Jadi wajar banget kalau misalkan di sini teman-teman galau ya untuk warna-warnanya, karena emang cakep-cakep banget kak. Dan pastinya warnanya tuh unik-unik semua ya, seperti si sage dan juga hijau botol ini. Oke, seperti ini ya. Kakak juga boleh dibantu screenshot. Keduanya sama-sama cakep kok. Keduanya sama-sama cakep. Untuk detail dekatnya mungkin ya, untuk detail dekatnya dia seperti ini. Nah, karena si warna hijau botol ini juga dia tuh warnanya gelap ya kak, warna kontras. Jadi dia lebih kelihatan untuk detail bling-blingnya. Nah, di sini kita ada bling-bling dan itu dari detail payet. Jadi di sini kita gak pakai glitter, tapi kita pakai payet. Dia tuh payet yang pipih gitu teman-teman, jadi nyatu dengan si bahannya. Dia cuma ngasih kesan bling-bling aja, seperti itu ya. Untuk yang warna sage, untuk di warna hijau botol. Nah, dia lebih kelihatan ya kak untuk si aksen bling-blingnya ini. Seperti itu ya. Untuk kakak Nisa. Dan untuk Kionali. Kakak navy-nya spill boleh banget nih untuk yang 20 juga. Untuk 20 juga boleh banget nih kak. Untuk si warna navy-nya dia seperti ini. Sebentar ya. Aku ambilkan untuk di warna navy-nya. Untuk etalase 20 ke Baya Lutfi. Ini juga salah satu bestseller kita nih kak. Ya, ini pas awal-awal kita live streaming tuh bestseller banget teman-teman si Kebaya Lutfi ini ya. Jadi sekarang dia udah banyak yang kosong kakak untuk size-nya. Jadi kalau misalkan kakaknya nih masih kedapatan untuk size dan juga warna yang kakak pengen, itu langsung diamanin aja teman-teman. Seperti ini ya. Untuk warna navy, etalase nomor 20. Oke. Tuh kakak, Kionali. Ini juga cakep banget ya kak. Ya untuk si warna navy-nya. Dia juga gak kalah cakep ya dengan warna-warna itu sebelumnya tadi. Dia juga sama-sama di warna yang elegan. Seperti ini. Oke. Untuk di warna navy, etalase 20. Oke. Bagus, mewah banget, betul banget ala Kionali. Ya, karena emang navy ini dia salah satu warna yang mewah, teman-teman. Dia salah satu warna yang mewah. Apalagi dia juga biasanya favorit buat teman-teman yang punya kulit sawo matang. Karena juga itu warnanya nge-tone up, jadi bikin kelihatan lebih cerah, teman-teman, pas kita pakai. Jadi cakep banget nih ya. Kakak gak bakal nyesel kalau misalkan ambil di warna navy. Ya, kak, dia cocok ke semua skin tone kok. Sawo matang, kuning langsat, dia cocok banget, kak. Seperti itu ya. Kakak Nisa, kakak ada warna delaka etalase 20. Untuk etalase 20 di sini kita tidak ada ya. Untuk 20 kita gak ada kakak untuk di warna lilak. 20 sebenarnya dia gak ada warna ungu ya. Perunguan dia tidak ada teman-teman. Untuk di etalase nomor 20. Mohon maaf banget ya kakak Nisa. Etalase 20 gak ada. Mungkin kakak boleh ke 21 namun dia di warna taro. Ungu taro. Seperti itu ya. LD 104 pakai size apa kak? Berarti kakak Kionali boleh ambil size XL ya. Untuk XL kita LD 110.
Kak, XL kita LD 110. Makanya bisa ambil size XL. Tenang aja, Kak. Walaupun nanti mungkin di bagian LD-nya agak sedikit besar, dia punya tali pinggang. Jadi bisa dimaksimalin lewat tali pinggangnya. Jadi tetap bisa kelihatan ngepas di badan ya. Karena aku sendiri pun LD di 86. Aku pakai M LD 98, itu tetap kelihatan ngepas karena aku maksimalin di si tali pinggangnya ini. Seperti itu ya. Untuk Akyonali boleh ambil XL. XL, seperti itu ya. 21 ada ungu, Kak. Lihat Kak boleh. Untuk 21 di sini kita ada kebaya Lesti. Nah, ini untuk kebaya Lesti ini dia lebih panjang. Dia versi yang lebih panjangnya ya. Ini untuk tadi Kakak Kionali. Mungkin kalau Kakak mau di screenshot juga boleh banget ya, Kak. Etalase 20 kita di warna navy dia seperti ini. Oke. Sebelum kita lanjut untuk yang 21 di warna taro. Oke. Dia HXL-nya habis Kakak. Oh iya, teman-teman, coba aku bantu cek ya. Karena memang beberapa udah ada yang habis Kakak. Beberapa ya. Beberapa size-nya, enggak semua kok. Coba aku cek untuk yang XL di warna navy. Sebentar ya. Oh iya teman-teman ya, tinggal L dan juga double. Untuk L di sini kita dengan LD 104 ya Kak, itu terlalu ngepas nanti takutnya buat kakaknya. Dan size double dia di LD 118. Ya Kak, di LD 118. Mungkin Kakak Kakak Kionali boleh di DM admin TikTok kita buat tanyain stoknya, siapa tahu masih ada nyelip-nyelip di Kak, satu piece, dua pieces. Kakak boleh DM juga ya. Seperti itu. Oke. Okay? Dia yang ready tinggal L dan double, tapi ya teman-teman, dia etalase. Seperti itu ya. Dan kita lanjut untuk 21-nya yang warna ungu nih buat Kakak Nisa. Boleh banget nih ya. Untuk 21 kita ada yang warna ungu taro, Kak. Ungu taro pun dia gak kalah cakep kok warnanya. Namun untuk ungu taro ini, dia tuh warna ungu yang kalem. Warnanya agak keabuan. Jadi kalau misalkan kakaknya lagi cari ungu lilak, biasanya kan ungu lilak itu yang cerah ya teman-teman. Warnanya yang pekat, warna dominan lilaknya. Nah kalau misalkan warna ungu taro ini, dia warna ungunya agak ada keabuan. Ya, jadi warnanya kalem banget teman-teman. Ya warnanya pun dia jarang ya Kak. Jadi pastinya warnanya gak pasaran nih Kak. Seperti ini ya. Untuk di warna ungu taro etalase nomor 21. Dia pakai bahan yang sama. Di bahan T-Life Spider juga. Namun beda-beda motifnya aja teman-teman. Dan dia lebih panjang. Tuh panjang belakang sekitar 100. Dan panjang depan sekitar 70. Ya Kak, jadi kalau misalkan Kakak lebih suka yang nutupin bagian belakang. Ini pas banget untuk Kakaknya. Seperti ini ya. Untuk detail tuh dia gak beda jauh kok. Dia sama-sama ada payet di bagian leher dan juga pinggang. Ada tali pinggangnya juga seperti ini. Ya Kak, itu bagian depan. Namun bedanya etalase 21 dia resulting belakang. Ya Kak, etalase 21 dia resulting belakang. Sedangkan etalase nomor 20 resulting depan. Seperti itu ya. Untuk Kakak Ika, Kakak 30 yang coklat boleh banget nih ya. Atau 30 coklat kita dapat nih. Terus 30. Oh ada couple ya. Nah, di sini kita juga lengkap nih Kak untuk couple. Di sini ada couple pasangan, ada couple keluarga, ya Kak. Banyak tipenya juga kok. Ada tipe seperti ini rock lilit, ada juga dengan rock plisket ataupun rock span. Kakak Ika boleh dibantu komen juga dengan kodenya. Nah, di sini kita untuk warna coklat ada Aural coklat, ada CM coklat, ya Kak. Ada beberapa warna coklat nih Kakak. Oke, ada Aural coklat, ada CM coklat. Kakaknya mau di kode apa? Boleh di komen ya. Kakak Ika mau yang kode apa Kakak? Nah, Kionali spill 5 di warna navy boleh. Untuk 5 navy kita di sini kita ada apa nih? Coba aku cek ya. Oh, untuk 5 navy dia sedang habis Kak. Ya. Untuk kebaya Pevita ya. Untuk kebaya Pevita dia lagi habis Kak untuk di warna navy-nya ya. Mohon maaf banget ya Kionali. Kakaknya lagi cari warna navy ya. Sepertinya Kakak lagi cari warna navy dengan panjang yang standar nih ya. Kalau navy dengan panjang standar, coba aku bantu cek ya. Selain yang tadi etalase nomor 20, kita juga ada untuk, oh iya mungkin ya, kalau yang pendek-pendek yang standar sepertinya 20 aja nih Kakak. Yang lainnya tuh dia tunik ataupun gamis. Oh tapi Kakak boleh ke etalase 23. 23 ada gomez. Nah gomez tuh dia seperti ini Kak, dia juga punya warna navy. Ya, ada gomez. Gomez warna navy seperti ini. Dia tuh ada free beltnya Kak. Dia ada free beltnya, ada free ininya ya, ada free ikat pinggangnya. Tapi biasa dilepas pasang. Di sini dia beltnya lagi ini teman-teman lagi lari ya, gak tau kemana. Tapi dia ada free beltnya, jadi bisa dilepas pasang, bisa sesuai selera juga. Kakaknya mau dipakai dilepas, dia sama-sama cakep. Seperti apa ya? Dan Kakak Aurel coklat boleh ya, Aurel coklat ya. Untuk yang rok lilit ya Kak. Untuk rok lilit Aurel coklat boleh banget nih ya. Di sini Aurel coklat tuh dia warnanya lumayan netral ya teman-teman. Perpaduan warna-warnanya. Sebentar ya Kak, aku akan ambilkan kode Aurel coklat. Oh, untuk Aurel coklat di sini lagi gak ada untuk contoh lilitnya ya. Aku coba contohin dulu di kemejanya. Seperti ini ya Kak, etalase nomor 20. Eh sorry, 30. Etalase 30 Aurel coklat ya. Dari Kak Nisa, Kakak itu free hijab Kak?
Nah, untuk free hijab di sini kita untuk pembelian one set ya, teman-teman. Untuk pembelian one set yaitu kebaya dan juga roknya. Ya, Kak, untuk roknya kakaknya bebas kok. Bisa ke pleats cat, bisa ke lilit, bisa ke span ataupun span songket. Jadi hitungannya kakak ada atasan kebaya, ada bawahan rok, itu kita include juga dengan hijabnya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kakaknya check out atasannya aja, itu gak termasuk. Seperti itu Kak Nisa, oke? Okay? Itu Kak Ika di etalase nomor 30 yang aurel coklat. Ya Kak, dia motifnya cakep banget nih ya, coba di bagian belakang. Nah, dia motifnya seperti Kak, untuk aurel coklat. Untuk bahan batik yang kita pakai, di sini kita pakai bahan polyester foil. Itu bahannya flowy, berarti dia jatuh gitu Kak. Dan lembut teman-teman, jadi gak terlalu tebel, gak terlalu tipis. Jadi nyaman banget dipakainya, seperti ini ya. Ini untuk detailnya, itu paduan warna coklat, ada abunya sedikit, lalu juga ada daun warna putih, dan dasarnya warna hitam. Ya, untuk detail kemeja di sini dia berkerah dan full kancing di bagian depan. Untuk kancingnya tuh ketutup lagi oleh detail kain, jadi terkesan lebih rapih, teman-teman. Dia juga ada sakonya di bagian kiri. Oke, sama roknya Kak boleh. Coba aku bantu ambilin dulu ya untuk yang aurel coklat lilit. Bang Bayu. Bang Bayu. Bang Bayu. Mau tolong aurel coklat lilit, Bang? Oke, okay, untuk Kak Ika, kita coba tolong ambilkan dulu ya. Kita coba ambilkan dulu nih, Kak. Oke, okay, thank you. Nah, di atas nomor 30 untuk rok lilitnya. Dan buat teman-teman semua, untuk pembelian, atau setiap pembelian rok lilit, itu udah ada include sama si ringnya juga, teman-teman. Ya, sudah ada include dengan ringnya juga, ring roknya. Jadi kakak gak perlu beli ring terpisah lagi ya. Ini untuk rok lilit, seperti ini. Untuk rok lilit itu dia lebarnya di 150 cm dengan panjang di 100 cm ya. Seperti ini. Dan rok lilit ini dia kan masih berbentuk kain seperti ini ya teman-teman. Jadi gampang banget mau kita atur-atur. Kita adjust terserah kita. Kemarin juga ada teman-teman, ada teman kita yang nanya, kakak kalau misalkan buat bumil cocoknya rok apa ya? Dan di sini kita rekomendasi buat rok lilit. Karena untuk rok lilit kita bisa atur sendiri. Mau kenceng, mau dilonggarin, kita bisa atur. Jadi kalau misalkan buat bumil itu cocok kalau misalkan pakai rok lilit. Seperti itu ya. Jadi Kak, untuk rok lilitnya, nanti juga udah ada free ringnya teman-teman. Seperti itu. Ya Kak, ini untuk rok itu ada beberapa cara ya Kak. Untuk pakainya bisa pakai... Bisa gak pakai ring, bisa pakai ring ya Kak, tergantung kakaknya. Yang untuk rok kulitnya seperti ini. Di kode Aurel Coklat. Ya Kak, sebenarnya ini warna coklatnya lebih ke coksu ya teman-teman. Lebih ke warna coklat susu gitu ya, warna coklat muda. Kalau misalkan kakaknya punya kebaya warna-warna seperti ini, boleh banget nih Kak ambil di kode Aurel Coksu. Seperti itu ya, untuk kakak Ika. Ya Kak, kalau misalkan mau, boleh banget nih. Langsung aja di grecepin check out payment. Dia juga udah ada talinya sepertinya teman-teman. Jadi bisa diatur-atur aja. Seperti itu Kak. Oke. Dan dia pun lagi promo juga ya teman-teman. Untuk kapal pun kita promoin juga Kak sama. Jadi walaupun nanti kita bakal ada flash sale, tapi kita di etalase lain kita tetap kasih promo. Seperti itu ya. Kebayanya warna coksu Kak punya aku. Nah pas banget Kak Ika. Pas banget ya. Kalau kakak punya coksu, aurel coklat ini pas banget untuk ke warna coksu. Karena memang dia warna coklatnya itu coklat muda gitu ya teman-teman. Jadi ke coksu dia oke banget Kak. Coba di sini aku bakal ambilin contoh kebaya kita warna coksu ya. Biar gambaran juga nih untuk kakak Ika seperti apa kira-kira nantinya. Nah ini aku ada contoh untuk kebaya Abila warna coksu. Kakak warnanya seperti ini bukan untuk coksunya. Nah ini kalau misalkan dipaduin sama aurel coksu dia seperti ini. Ya, dia masih matching banget kakak. Dia masih matching banget. Tapi kalau misalkan kakaknya mau ada opsi lain, di sini aku ada rekomendasi juga SR hitam. SR hitam walaupun dia nama kodenya hitam, dia tuh ada paduan coksunya kakak. Nah seperti ini ya untuk SR hitam. Jadi kakaknya punya dua pilihan ya untuk kakak Ika. Iya betul. Nah kalau misalkan kakaknya mirip-mirip kayak gini untuk warna coksunya, boleh banget nih antara tadi aurel coksu, aurel coklat ataupun SR hitam. Nah, ini juga SR hitam bagus banget nih, Kak. Dia itu paduan hitam dan juga coksu. Namun coksunya dia lumayan banyak juga ya. Jadi 50-50 antara si hitam dan juga si coksunya ya, Kak. Seperti ini aja bisa banget. Nah, bisa banget ya buat ke atasan warna coksu. Seperti itu ya. Tuh, Kak Ika. Kak Ika punya dua pilihan di sini ya. Ada untuk SR hitam dan juga ada untuk aurel coklat yang tadi. Nah, ini untuk aurel coklat. Kakaknya boleh pilih sesuai dengan selera kakaknya. Seperti ini ya. Untuk kakak Ika. Oke, kalau kakaknya mirip-mirip warnanya dengan si kebaya Abila ini, bisa antara dua itu kakak. Antara aurel coksu dan SR hitam. Sepertinya 30 juga ada SR hitam deh. Coba aku cek ya. 30 juga kayaknya ada juga nih kak di variasinya. Di kode SR hitam. Oh, ada juga ya. 30 juga ada SR hitam. Kakaknya boleh pilih antara dua itu ya. Kalau rekomendasi dari aku,
ya kak, ada Aurel coklat dan ada juga di SR hitam seperti itu, oke? Seperti itu ya. Kalau kak mau boleh banget nih langsung aja di Grashpin check out payment. Ya kak, mumpung sekarang lagi banyak promo nih teman-teman ya untuk kapalnya. Oke kak, terima kasih. Oke kakak Ika juga terima kasih kembali ya udah join dan juga sudah komen-komen. Kalau misalkan kakak suka dan juga cocok nih, boleh banget langsung aja di Grashpin check out payment kak. Mumpung sekarang aku masih ada waktu ya, itu sampai di jam 2 siang untuk live streaming sesi kali ini. Dan juga untuk harga yang tertera pun, untuk harga promo ini dia berlaku pas kita lagi live streaming aja nih teman-teman ya, jadi jangan sampai kehabisan. Dan juga nih, aku ingetin lagi ya ke teman-teman, buat kakak yang baru bergabung nih kak ya, baru bergabung di sini, nanti di 3 menit lagi kita bakal ada flash sale ya teman-teman. 3 menit lagi kita bakal ada flash sale ya kak, dari etalase 1 sampai etalase nomor 7. Jadi kalau misalkan kakaknya nih mungkin ada yang pengen coklat salah satu dari etalase itu, nanti aja kak jam 13.50 karena harganya bakal turun banget teman-teman. Harganya bakal turun banget, jadi kalau kakaknya mau dapat harga lebih murah, kakak boleh nanti jam 13.50 dari etalase 1 sampai dengan 7. Seperti apa ya. Dan kakak Nisa, kakak lihat Aurel hijau boleh banget nih kak ya. Untuk Aurel hijau, sebentar aku ambilkan ya. Untuk kode Aurel hijau dia seperti ini kak. Nah untuk Aurel hijau ini, dia cocok banget dipaduin sama hijau botol tadi. Dia cocok banget dipaduin sama hijau botol tadi kakak Nisa. Coba aku bantu sandingin ya untuk kakaknya. Nah ini pasangan yang matching banget teman-teman. Ini matching banget kak. Kalau kakak ambil Aurel hijau dengan si hijau botol seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kakaknya ambil sage, kakaknya boleh ke kode CM green. Ya kak, di kode CM green atau ke moceng green. Ke moceng hijau itu beda etalase. Etalase 26 seperti itu ya. Tuh kakak Nisa. Ya kak Farhan, batik cowok aja etalase berapa kak? Untuk batik cowok aja bisa di check out di etalase yang sama kok. Di etalase nomor 29. 29 dia ada pilihan kemeja aja. Nah kakak Farhan bisa ambil yang variasi kemeja aja ya. Kalau misalkan mau kemejanya seperti itu ya. Nanti bisa dipilih motif dan juga yang variasi kemeja aja. Oke. Okay. Etalase 27 juga bisa. 27, oh sorry. 25, 26. 25, 26, dan 29. 25, 26, 29 itu bisa dicekal untuk kemeja aja. Seperti itu ya. Makanya nanti boleh dilihat-lihat belajar untuk motif-motifnya. Kalau misalkan mau di spill spill juga komen aja kak boleh. Nanti biar aku bantu spill. Oke. Okay? Seperti itu ya. Untuk kakak Nisa tadi ini kode SR hitam. Dan juga di etalase nomor 20 tadi ya kak. Di warna hijau botol. Seperti itu ya. Kakak jajarin kak rok sama kebaya warna hijau botol sama sage boleh. Untuk roknya ya. Untuk roknya ini yang warna hijau botol. Untuk yang warna hijau sage, kakak boleh di CM green. Nah, ini untuk perbedaannya ya. Untuk perbedaannya. Nanti kakak kalau di mau, kalau kakaknya mau di warna sage, boleh yang CM green. Kalau kakak pengen hijau botol, boleh yang Aurel hijau. Seperti itu ya. Buat kakak Nisa. Ini untuk jajarannya. Coba aku bantu juga dengan si kebayanya ya. Biar lebih kebayang lagi nih buat kakak Nisa. Sebentar kak. Nah, ini untuk yang hijau botol, untuk yang hijau sage. Nah, seperti ini. Ya, kita juga ada, namun kita juga ada untuk motif terbaru yang warna sage kakak. Nah, untuk pasangan nanti. Nah, seperti ini ya. Untuk kakak Nisa, bagus semua, betul banget ya kak. Emang galau banget kalau misalkan udah masalah warna teman-teman. Karena di sini dia warnanya cakep-cakep banget. Kita ada banyak kok kak warnanya untuk etalase 20 apalagi. Dia punya belasan warna. Kakak Oma, halo kakak. Halo juga kakak Oma. Selamat bergabung nih di live streaming kita. Apa kabar nih kakak Oma? Kalau kakak pengen ditanya-tanya lagi, boleh banget ya kak. Kakaknya apa kabar nih? Gimana nih hari-harinya nih ya teman-teman juga nih? Gimana nih hari-harinya hari ini ya? Hari Minggu ya sekarang ya kak? Hari Minggu nih, pada ngapain aja nih hari Minggu? Ada yang libur atau ada yang masuk juga nih? Boleh di komen-komen ya kak. Dan juga kak Nisa, kalau sage gak kelihatan bling-bling ya? Iya, untuk warna sage tuh dia karena warnanya muda ya teman-teman. Karena dia warnanya muda, jadi gak terlalu kelihatan. Ya kak, dia gak terlalu kelihatan teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat langsung, dia masih ada kok untuk bling-blingnya. Tapi gak serame si warna hijau botol seperti itu ya. Kakak, aku udah cek out kemarin dikirimnya kapan kak? Untuk kak Oma boleh dibantu untuk jamnya juga. Untuk kemarin jam berapa? Kalau misalkan kayak kemarin jam sore ataupun malam, itu kita kirimnya di hari Senin ya. Karena kita pengiriman hari Minggu tutup teman-teman. Ya, kak, kita pengiriman hari Minggu tutup seperti itu. Oke? Dan kemarin kita batas sampai jam 2 aja. Seperti itu ya. Dan juga untuk kakak Aini, kakak etalase nomor 2 boleh banget nih ya untuk etalase 2. Nah kakak Aini, ayo nih teman-teman ya, udah mulai untuk waktu flash sale-nya. Ini etalase nomor 2 dia lagi murah banget kak harganya ya. Coba aku spill di kebaya Naura ya.
dan juga tuh kak nada spill rock plisket jumbo kak. Nah untuk rock plisket di sini kita all size teman-teman, dia satu ukuran aja, dia perkiraan sampai BB 80 ya kak, dia perkiraan sampai BB 80 teman-teman ya, dia tuh nge-stretch, dia melar ya kak, dia nge-stretch, dia melar, sudah full karet juga ya, full karet juga di bagian pinggang ya kak, jadi dia dari BB 40-an sampai 80 kakak itu masih aman seperti itu. Karena untuk rok batik, rok plisket di sini kita all size semua teman-teman seperti itu ya, yang ada size hanya rok songket aja seperti itu kakak. Etalase 2 di sini aku akan spill untuk warna mint mungkin ya, aku spill di warna mint kak. Etalase nomor 2 seperti ini. Untuk lingkar pinggul, sebenarnya dia mentoknya mungkin di 110 mungkin ya. Di sini sebenarnya aku juga belum ukur lagi teman-teman. Jadi itu akan ada, mungkin nanti aku boleh ukur dulu ya untuk mentoknya sampai berapa. Dan akan boleh join lagi aja di sesi ketiga kita kak. Jam 3 sore kita bakal ada live streaming lagi. Ya atau sekarang juga boleh. Nanti aku akan coba ukur dulu ya untuk LP-nya. Nah, di sini yang nge-stretch teman-teman bahannya. Dia nge-stretch. Nanti coba aku stretch paling mentok, nanti aku ukur di terbesarnya. Oke. Okay. Untuk kakak tadi dulu nih, untuk kakak ini ya, etalase nomor 2, Kebaya Naura. Dia harganya lagi murah banget, teman-teman. Ya. Etalase nomor 2 harganya lagi murah banget. Ayo kak, flash sale-nya cuman di 10 menit. Flash sale-nya cuman di 10 menit aja, teman-teman. Dia dari harga 190.000, sekarang aja jadi 120 ribuan. Ya, kak, dari 190 sekarang jadi 120 ribuan. Kapan lagi coba kak ya? Seperti ini, dia tuh pakai bahan velvet paduan dengan bahan tile. Dan ada tambahan bahan tutunya juga di bagian tangan ya kak, di bagian tangan tuh dia cuttingannya cuttingannya kebuka seperti ini, jadi kayak seakan kita pakai selendang, jadi cakep banget ya kak. Dia juga tambahan payet di bagian dada, dan tuh panjangnya tuh dia standar sekitar di 75 cm ya kak, tuh bagian depan, dan di bagian belakangnya dia punya detail red slatting seperti ini. Oke. Di etalase nomor 2 untuk kakak Aini, di sini aku lagi spill untuk yang warna mint kakak ya seperti ini. Oke. Dan juga untuk kakak Nisa, kakak bedanya etalase 5 sama 20 apa kak? Yang pertama dari bahan. Ya kak, yang pertama dari bahan dan juga letak si resleting. Untuk etalase 20 dia resleting depan jadi busi friendly. Etalase 5 dia resleting belakang kakak. Lalu juga etalase 5 dia tidak ada tali pinggang ya. Etalase 5 dia gak ada tali pinggang, sedangkan 20 dia punya tali pinggang. Sebenarnya untuk kalau misalkan dari sekilas doang dia mirip ya kak, sama-sama baby doll. Jadi ada rempelnya di bagian pinggang seperti itu ya. Nanti aku bantu jajarin juga deh ya untuk 5 dan juga 20. Kita kakak nada dulu nih ya untuk terbesarnya, LP terbesar untuk rock plisket. Sebentar ya kak, aku coba ambilkan dulu untuk meterannya. Kita ukur bareng-bareng ini sampai kira-kira berapa ya. Kak boleh tolong. Ini deh, coba paling gitu. Ini sampai begitu. Aku mau ukur paling mentok. Nek lebar ini lebar. Panjangnya 100. Sekitar. Oh, lumayan ya. Oke, thank you, Pak. 120. Oke, untuk akan ada. Untuk plisnya tadi udah aku ukur barusan, dan dia paling mentoknya itu tadi aku ukur di 120 kakak. Ya aku paling ukur tadi mentoknya di 120 ya kak. LP-nya tuh lingkar pinggulnya dia paling mentok di 120 cm ya kak, seperti itu. Jadi walaupun dia kelihatannya kecil ya teman-teman, tapi dia melarnya lumayan banget kakak ya, perkiraan BB 80 seperti itu ya. Doakan ada. Dan juga luakan Nisa, bedanya 5 dan 20 boleh banget nih ya. Untuk 5 dan 20. Coba di sini ada warna yang sama gak ya? Bisa aku bantu sandinginnya di ada sama-sama warna moka, teman-teman. Nah, ini untuk yang 20 dan untuk yang 5. Bentar ya. Nah, untuk yang 5. Sebenarnya dia lumayan banyak kok untuk perbedaannya. Ya kak, cuman dia beda di desainnya aja mungkin ya, desainnya sama-sama baby doll. Bentar ya. Nah, seperti ini kak. Oke, etalase nomor 5 ini dia pakai bahan velvet paduan dengan bahan brokat. Oke kak, makasih. Oke kak Kanada, terima kasih kembali ya, sudah komen, sudah join. Kalau misalkan kakaknya yang suka, boleh banget nih langsung aja di gerucupin check out payment. Oke, seperti itu ya. Itu kak Nisa, bedanya 5 dengan 20.
Untuk 5 dia pakai 2 bahan, yaitu velvet dengan brokat. Sedangkan alasan nomor 20 dia ini pakai bahan tile spider. Namun dia udah full furing juga dengan bahan kaos. Itu juga beda si payetnya ya, teman-teman. Untuk 5 tuh dia payetnya di dada, lumayan lebar dan di bagian pinggang. Sedangkan yang 20 ini di bagian leher, pinggang dan di bagian tangan. Nah, di bagian tangan juga dia punya. Jadi cakep banget nih, Kak. Ya, dan juga untuk yang 20 dia slating depan, 5 dia slating belakang. Untuk panjang dia sama, sekitar 75. Ya, Kak. Dan bedanya lagi, etalase nomor 5 dia gak ada tali pinggang. Etalase 20 dia punya tali pinggang. Seperti itu ya. Untuk perbedaan antara etalase 5 dengan etalase nomor 20, seperti itu. Dan untuk Akanisa, etalase 5 ini dia polanya lumayan kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman mau check out etalase 5 ini, boleh di upsize. Ya, Kak. Kakaknya boleh di upsize atau dinaikkan size-nya dari size biasanya. Karena aku sendiri pun biasa pakai size M, namun untuk etalase 5 ini aku pakai size L, teman-teman. Dan pas, seperti itu ya. Makanya jadi kalau mau check out etalase 5 boleh di upsize ya. Boleh dinaikkan size-nya. Ayo nih teman-teman, tinggal di 2 menit lagi, Kak. Tinggal di 2 menit lagi aja untuk waktu live streaming kita sampai di jam 2 siang ya. Sampai di jam 2 siang yang dimana harga flash sale-nya pun berakhir. Ya, Kak. Harga flash sale cuma sampai di jam 2 siang aja. Ayo teman-teman boleh langsung digercepin check out payment ya. Sebelum harga naik lagi. Ini teman-teman ya, etalase 5 harganya sekarang Rp90.000. Sekarang harga Rp90.000. Nanti setelah jam 2 dia harga Rp132.000, Kak. Setelah jam 2 dia harga kembali Rp132.000, sekarang harga Rp90.000 aja. Ayo kapan lagi teman-teman dapetin harga kebaya under Rp100.000. Kakak, kakaknya boleh banget langsung aja digerspin check out payment. Kakak spill 20 deni, aku bingung bagus semua, gak apa-apa kakak. Ya, gak apa-apa, aku spill semua gak apa-apa kak. Oke, 20 denim. Oke, yuk kita ke 20 denim ya. Untuk 20 denim, si kebaya Lutfi ya. Untuk denim di sini tuh dia masih lumayan cerah ya. Jadi masih termasuk biru muda, cuman dia tuh agak kalem gitu, Kak. Bentar ya, aku coba ambilkan. Nah, ini etalase 20 yang warna denim. Makasih kakak baik. Iya, Kak Nisa. Terima kasih kembali ya. Udah join dan juga sudah komen-komen. Makasih juga kakak nih udah komen-komen dan juga temenin aku nih, Kak. Kakaknya tadi-tadi udah nonton lama banget nih. Terima kasih banyak juga ya untuk Kak Nisa. Dan kakak Aweng sekarang atas 27 juga ada warna saginya lagi ya. Atas 27 kita ada apa nih? Untuk 27 aku cek ya. Untuk 27 kita ada untuk Jubrai. Iya, untuk Jubrai dia sedang habis kakak. Ya, untuk Jubrai dia lagi habis warna saginya ya. Tuh, kakak Aweng. Mungkin kakak boleh ke atas lain nih. Karena di sini kita punya banyak banget kok warna sagi. Kita punya banyak banget kak warna sagi. Yang lagi aku pegang pun punya warna sagi. Ya. Tapi kalau misalkan kakaknya pengen yang modelnya itu agak panjang, itu boleh ke etalase nomor 21, dia lumayan panjang. Lalu juga etalase nomor etalase 22 juga bisa kakak, dia tunik seperti apa ya. Kakak jadi sagi sama denim boleh, untuk sagi dan denim dia seperti ini. Nah untuk sagi dan juga denim. Ya, biru ini warnanya bikin galau banget kakak ya, kedua warna ini. Warna-warna best seller banget nih kak, seperti ini. Ya, antara denim dengan warna sagi. Ya, untuk kakak Aweng juga nih kalau misalnya lagi cari warna sagi boleh juga nih. Etalase 20 juga gak kalah cakep nih kakak. Seperti ini ya. Untuk etalase 20 ke Bailotvi warna sagi dengan warna denim. Seperti itu ya. Bagus betul banget kakak Nisa. Ya, emang warna yang kita pilih tuh emang cantik-cantik banget ya teman-teman. Warna yang kepake semua nih kak. Seperti ini ya. Untuk etalase 20-nya warna sagi dengan warna denim. Kak Anissa boleh banget nih di screenshot mungkin. Nanti di share aja nih ke teman-temannya. Tanya pendapatnya lebih bagus yang mana. Atau tanya mamanya, tanya adiknya, tanya anaknya. Ya, bagusnya yang mana nanti kalau udah fix baru boleh langsung di check out. Dan jangan lupa untuk check out-nya pas aku lagi live streaming nih kak. Biar harganya dapat yang lebih hemat. Seperti itu ya. Gak flash sale kak, etalase 20-nya. Iya nih, tapi tenang aja kak, walaupun dia gak flash sale, dia ada promo. Tetap ya teman-teman, walaupun dia gak dapat flash sale, tapi tetap ada promonya. Tetap ada potongan harga. Dia promo 10% kakak. Ya, dia promo 10%. Dari yang harganya itu di Rp225.000, sekarang Rp200.000 aja. Ya, lumayan banget nih, kakaknya dapat potongan harga sekitar Rp20.000-an. Ya kak, seperti ini ya, etalase nomor 20 kita. Jadi untuk kakak Oma juga terima kasih banyak nih kakak ya udah di tap-tap layar. Kalau kakak mau ditanya-tanya boleh banget nih ya. Atau kalau mau nonton aja juga gak apa-apa kakak. Mau lihat-lihat koleksi kita juga boleh banget nih ya. Seperti ini ya kak. Tuh kakak Nisa ya, etalase 20. Ya boleh banget nih kak di screenshot. Nanti di share aja sebanyak-banyaknya. Oke ya teman-teman. Sebelum kita end live nih ya. Sebelum kita end live boleh banget nih. Yang mau check out boleh di check out dulu. Ya kak yang mau payment boleh di payment dulu nih kak. Tapi tenang aja kok kita bakal ada sesi live lagi ya. Kita bakal ada sesi live lagi kakak di jam 3 nanti. Ya, dan jam 3 kita cuma 1 jam aja nih teman-teman. Ya, di jam 3 kita cuma 1 jam aja. Jam 3 sampai jam 4.
Okay. Berarti ya, kalau misalkan udah gak ada pertanyaan, mungkin aku bisa akhiri untuk sesi live kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung, yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan juga sudah check up, juga terima kasih banyak. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap sama aku live. Kita ketemu lagi nanti di jam 3 sore. Okay. Untuk sesi kali ini kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.